Shalom guys, Matius 11 ayat 28 mengatakan demikian. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika masalah berat, datanglah pada Tuhan. Serahkan semua pergumulan kita pada Tuhan dan Tuhan akan menjawab doa kita. Ya, doa dapat mengubah segala sesuatu. Dan mujizat pasti terjadi jika kita selalu bersandar pada Tuhan dan berserah padanya. Jangan pernah ragu dan yakinlah mujizat akan terjadi dan itu akan terjadi. Ada sebuah lagu yang berjudul Doa Mengubah Segala Sesuatu. Nah, lagu ini baru-baru ini menjadi viral di mana lagu ini di-cover oleh Dr. Terawan. Mari kita dengarkan dulu lagu ini ya. Sesuatu doa orang mencari Tuhan, Tuhan segala.
sekiranya Tuhan mengampuni kita karena seringkali kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi bagian kita karena kita tidak memperjuangkannya di dalam doa. Dan semoga Tuhan memberikan kekuatan supaya kita memiliki komitmen untuk terus berdoa. Karena kita tahu Tuhan terlebih rindu untuk kita bisa mengalami banyak terobosan dan penggenapan janji-janji Tuhan di dalam hidup kita melalui kuasa doa. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkannya.